Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan yang sudah dan adik-adik yang sudah bergabung di Learning Session Gallery. Kira-kira sekitar 5 menit lagi acara akan kita mulai sambil menunggu panitia mengadmit beberapa peserta. Terima kasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu, selamat siang juga rekan-rekan dan mungkin juga ada adik-adik atau teman-teman mahasiswa yang ada di Learning Session Gallery kali ini. Selamat datang di Learning Session Gallery. Kali ini berarti Learning Session yang ke-9 selama di tahun 2021 ini. Ya, kali ini kita akan mengangkat tema tentang kosmetik, terutama kosmetik yang bahan-bahannya dari lautan atau perairan Indonesia. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan atau adik-adik bisa menyimak materi kali ini yang berdasar pada topik tersebut. Nah, perkenalkan nama saya Elmer, saya yang akan mendampingi Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik, sahabat galeri semua untuk dari jam 1 hingga jam 3 nanti. Sampai selesai acara. Nah, nanti kita ada tour galeri juga, ada materi dan nanti juga ada tanya jawab.
Jadi saksikan terus sampai akhir, mungkin Bapak Ibu juga bisa jadi salah satu yang menjadi penanya terbaik. Jadi materi juga bisa disimak juga, nanti penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami. Nah, semoga Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sahabat galeri tetap sehat semua ya. Semoga kita bisa melalui pandemi ini dengan baik. Mungkin kita sekarang masih melalui belajar bersama, masih melalui online nih. Tapi nanti suatu saat nanti kita akan buka lagi kembali Man Heritage Gallery, sehingga pembelajaran juga bisa dilakukan melalui offline juga selain dari online. Jadi kalau teman-teman ingin datang ke MHG nantinya, nanti kita akan buka juga. Nah, sebelum kita masuk ke acara, mungkin ada sejenak pembukaan dari Ibu Zainab atau Kak Zainab nih, yang akan membawakan pembukaan sedikit mengenai MHG dan materi kali ini. Boleh Kak Zainab? Terima kasih Mas Elmer, Kak Elmer. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali ya di Learning Session Marine Heritage Gallery, acara reguler yang diadakan oleh Marine Heritage Gallery setiap akhir bulan. Nah, kali ini menghadirkan tema terkait apa sih bahan-bahan, apa sih ekosistem yang ada di laut yang bisa kemudian diolah menjadi kosmetik. Nah, hadir bersama kita ada Ibu Tuti Wahyuni. Dari kita mengundang, KKP mengundang khusus, Marine Heritage Gallery mengundang khusus narasumber, pakar yang berpengalaman mengenai ekosistem atau produk-produk atau bahan-bahan yang dari laut, yang berasal dari laut yang bisa diolah menjadi kosmetik. Jadi ini untuk berbagi pengetahuan, untuk memberikan gambaran ke kakak-kakak, adik-adik, bahwa adik-adik bahwa laut kita atau sumber daya yang ada di laut itu bisa dimanfaatkan, bisa diolah dan dimanfaatkan dalam bentuk dan kemudian menghasilkan satu produk. Nah, mungkin tidak ada ya, mungkin adik-adik selama ini mendengar hanya apa ya, nanti bisa juga sharing yang pernah didengar produk-produk dari alam yang bisa kemudian diolah jadi kosmetik itu apa aja. Nah, nanti itu bisa dibandingin, dibandingin dan kemudian menjadi satu pengetahuan bersama bahwa ternyata dari laut juga ada, dari laut juga bisa menghasilkan satu produk tertentu. Nah, terima kasih sudah hadir bergabung dalam learning session ini. Dan seperti biasa juga akan ada tour galeri yang biasanya sebenarnya dilaksanakan secara offline, tapi selama pandemi ini dilaksanakan online. Namun kami berharap itu tidak mengurangi esensi dari learning session ini, bahwa learning session ini hakikatnya kita belajar bersama, sharing tentang laut, pesisir dan laut, untuk mengenal laut, karena 2/3 dari wilayah kita ya, pasti adik-adik, kakak-kakak sering membaca 2/3 wilayah laut kita, 2/3 dari wilayah Indonesia adalah laut. Kan tidak lucu ya, kita tidak mengenal apa sih isinya. Yang biasanya, yang sangat umum kita dengar, oh ya ikan. Nah, ternyata dari ikan tersebut tidak hanya dimakan aja, itu bisa diolah, atau dari terumbu karang yang ada atau dari jenis-jenis terumbu karang yang ada, ternyata itu bisa diolah menjadi satu produk tertentu.
atau ada ekosistem dari laut sendiri-sendiri yang kemudian bisa menjadi produk. Nah, itulah esensi dari learning session ini, mengenalkan apa, mengenalkan potensi-potensi lain dari laut Indonesia. Nah, tanpa panjang lebar ya, untuk peserta, selamat mendengarkan materi, selamat berdiskusi. Kami berharap dari learning session ini adik-adik atau kakak-kakak bisa belajar sesuatu, dan kami sangat berharap adik-adik kakak-kakak memanfaatkan momen berdiskusi dengan narasumber nantinya. Kak Tuti, Bu Tuti Wahyuni itu bukan hanya dari sisi pengetahuan saja beliau menguasai materi ini, tapi juga berpengalaman mengolah satu produk dan menghasilkan, mengolah bahan-bahan itu dan menghasilkan satu produk. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, untuk sharing bersama. Nah, semoga adik-adik, kakak-kakak tetap semangat, tetap bahagia, sehat selalu dalam situasi seperti ini. Kami berharap one day kita bisa ketemu secara langsung di Marine Heritage Gallery. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kak Zainab nih untuk tadi pembukaannya. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa memang benar bahwa lautan kita ini mungkin adik-adik atau rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian mengenalnya pasti ikan kan, hasil kekayaan lautnya, ada juga garam, terumbu karang. Nah, ternyata hal-hal tersebut bisa diolah lagi, dan bukan hanya sebagai obat, tapi juga ternyata sebagai kosmetik. Nah, ini hal yang menarik nih yang nanti kita bisa ikuti. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kami juga ada suatu galeri nih yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, kekayaan laut kita gak cuma hanya itu saja ternyata, tapi ada juga benda-benda buatan kapal tenggelam yang berasal dari perairan Indonesia. Nah, benda-benda ini tenggelam sekitar 1000 sampai 1200 tahun yang lalu, dan itu ada di dasar laut perairan Indonesia. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Belitung, ada juga yang dari Jepara, ada dan juga dari banyak wilayah di Indonesia. Nah, kira-kira benda-bendanya seperti apa sih? Nah, kita akan coba mencari tahu lebih jauh. Kita coba panggilkan kira-kira Kak Venta atau Kak Onel nih yang akan mengajak tur kita kali ini. Kita berdua ya, Mas Selmar. Oke, ada Kak Venta sama Kak Onel berarti ya. Boleh tampilan ini ya? Oke, sebentar Mas Selmar. Jadi benda-benda ini berada di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, tepatnya di Gedung Bina Bahari 4 lantai 2. Sebenarnya biasanya kita buka untuk umum dan gratis, free, itu dari Senin sampai hari Jumat. Namun karena sekarang lagi kondisi pandemi, jadi kita sekarang tutup dulu. Nanti mungkin suatu saat kita bisa bersama lagi, bisa bertemu lagi di Marine Heritage Gallery. Nah, sepertinya sudah siap nih. Ini salah satu arkeolog KKP nih, namanya Kak Cornelio. Kak Cornelio, halo. Selamat siang, Mas Elmar. Ya, apakah sudah siap mengantarkan para peserta nih sambil keliling galeri kita kali ini? Selamat siang, teman-teman semua, Bapak-Ibu. Selamat datang di Marine Heritage Gallery kapal tenggelam yang berada di kantor pusat Kementerian Kelautan. Jadi galeri ini berdiri atau diresmikan oleh Ibu Susi Pujiastuti pada tanggal 13 Maret 2023. Kemudian seminggu setelah peresmian, galeri ini dikunjungi oleh mantan Presiden Prancis, Bapak François Hollande. Nah, jadi di dalam galeri BMKT ini atau Marine Heritage Gallery itu terdapat 3 pengangkatan yang berasal dari Belitung Timur, Cirebon, dan Pulau Buaya. Nah, kali ini langsung saja kita melihat angkatan berasal dari Pulau Buaya. Seperti yang ada di depan kita ini adalah
salah satu tinggalan kucing-kucing berukuran besar yang berhasil diangkat atau berasal dari tinggalan Pulau Buaya. Berasal dari abad 11 sampai 12 Masehi. Kemudian yang membedakan tinggalan Pulau Buaya di sini adalah ukuran mangkoknya. Seperti bisa dilihat, mangkoknya itu berukuran tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak ya di Pulau Buaya, yang tidak ditemukan di Angkatan Cirebon maupun di Belitung. Kemudian kita juga ada di sini variasi dari buri-buri. Mangkoknya dia lebih cembung ya, lebih tutupannya lebih naik. Kemudian ada hak, ada kaki di bagian bawah mangkoknya. Itu adalah salah satu ciri dari tinggalan Pulau Buaya yang berasal dari dinasti Song abad 11 sampai 12 Masehi. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ada koleksi ingot berbahan logam yang kala itu digunakan sebagai pemberat kapal. Jadi katanya seperti itu, atau untuk para ABK pada saat bersandar lagi tabunan di pelabuhan sehingga kapal itu bisa bersandar. Oke, selanjutnya untuk Angkatan Cirebon dan Belitung Timur akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Nasita. Terima kasih. Selamat siang teman-teman semua. Saya akan melanjutkan nih, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Cornel tentang PMKT-PMKT di Pulau. Melanjutkan ke fase yang kedua yaitu ke Cirebon. Ini merupakan lokasi di Cirebon. Kalau di Pulau Buaya tadi itu sebagian besar adalah keramik ya. Tapi kalau di Cirebon itu variasi barangnya lebih beragam lagi, lebih bervariasi lagi. Contohnya seperti di sini, ini ada tembikar-tembikar. Apa sih bedanya tembikar dengan keramik-keramik ini? Jadi kalau tembikar itu dibakar yang di suhu yang tidak terlalu tinggi, yaitu sekitar 900 sampai 1000 derajat Celcius gitu. Dan pada waktu itu yang membuat tembikar-tembikar ini itu biasanya adalah di Asia Tenggara. Di sebelah sini itu ada Taman Dalu. Taman Dalu merupakan kendi yang berisi air suci. Kendi ini juga terdapat di salah satu relief yang ada di Candi Borobudur. Oke, kita ke sebelah sini. Di sebelah sini ada Pipisan dan Gandi. Pipisan dan Gandi ini fungsinya sebagai penghalus rempah-rempah. Jadi kalau misalnya zaman sekarang tuh orang-orang mengenalnya dan ulekan gitu ya. Kita ke sebelah sini, Mas Anda. Di sebelah sini itu masih ada ingot, seperti yang di Pulau Buaya tadi. Ingot ini nantinya berfungsi sebagai penyeimbang kapal, ditaruh di kanan kirinya kapal supaya kalau kapal terguncang-guncang oleh ombak itu enggak gampang tenggelam. Selain itu, ingot-ingot ini juga berfungsi sebagai bahan mentah. Nanti ingot ini dipanaskan, terus nanti dibentuk sesuai yang mereka inginkan. Misalnya saja dibentuk sebagai tombak. Selain itu, di Cirebon juga ada barang-barang seperti ini. Di sebelah sini ada tempat tinta. Dulu kan menulisnya pakai kuas gitu ya. Terus di sebelah sini ada bantal porselen, dan di sebelah sini ada tempat-tempat rempah-rempah seperti itu. Selain keramik dan tembikar, di Cirebon itu juga ada kristal-kristal kaca yang berasal dari Timur Tengah seperti ini. Nanti biasanya ini ditemukan bongkahan-bongkahan seperti ini, terus nanti dibentuk sesuai yang mereka inginkan, misalnya ada perhiasan-perhiasan untuk gelang atau kalung seperti itu. Dan di sebelah sini itu juga ada barang-barang untuk upacara keagamaan. Jadi kenapa barang-barang di Cirebon itu lebih beragam? Karena
karena pada saat itu penumpang-penumpang yang naik di atas kapalnya diperkirakan itu terdiri dari berbagai macam negara gitu. Jadi temuan-temuan yang dibawa itu juga lebih beragam lagi. Dan di sebelah sini itu ada cermin. Ini cermin. Cermin ini juga biasanya dipergunakan sebagai tempat. Sekarang kita akan ke tempat yang terakhir, yaitu ke Belitung. Ya, kalau di Belitung ini, itu barang-barangnya merupakan barang-barang yang diperuntukkan untuk Timur Tengah, seperti itu. Terus sebagian besar itu barang-barangnya berupa mangkok. Dan dari dinasti Tang, yaitu sekitar abad ke-9, itu merupakan dinasti, salah satu dinasti tertua. Dan karena hiasan, karena ia merupakan dinasti tertua, jadi hiasannya tuh tidak terlalu beragam. Gitu. Warnanya juga masih hijau, abu-abu, coklat, seperti itu perpaduannya. Terus di sebelah sini, ini ada apa, guci. Guci besar yang berfungsi sebagai tempat pengepakan atau koper. Jadi pada saat barang-barang yang lebih kecil ini dibawa, barang-barang itu tidak gampang pecah. Di sebelah sini juga terdapat mangkok-mangkoknya. Jadi mangkok-mangkoknya itu merupakan produk massal. Jadi jenisnya, bentuknya itu sebagian besar itu sama. Kapal yang membawa barang-barang ini merupakan kapal Arab, yaitu dikenal dengan kapal Du. Saya rasa sekian untuk virtual tour kali ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin berkunjung ke keliling kami, itu bisa sekali. Nanti untuk info kapan kita dibuka kembali, itu akan kita umumkan pada Instagram kami di mhg.kkp. Jadi semua informasi nanti tentang galeri ini kita akan sampaikan di Instagram kami ini. Jadinya teman-teman sekalian bisa untuk memfollow IG kami untuk mengikuti berita-berita kami. Terima kasih. Sekian Mas Elmer. Ya, terima kasih Kak Venta tadi sudah mengajak kita berkeliling nih galeri BMKT. Tadi itu dipakai, saya ulangi lagi, di Gedung Minabari 4 lantai 2. Jadi biasanya kita buka dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nanti ketika pandemi sudah selesai atau mungkin ada pemberitaan lebih lanjut, nanti teman-teman sahabat galeri bisa coba cek di Instagram kami di mhg.kkp @mhg.kkp. Jadi @mamahotelgama.kilokilopapa. Nah, nanti kita akan share beberapa pengetahuan tentang galeri juga dan juga informasi-informasi terbaru. Salah satunya juga tentang learning session kali ini dan juga learning session bulan depan. Nah, sebelum kita masuk nih, kita ada profil galeri, singkat saja profil galeri, video profil galeri. Apakah lo sudah siap? Sebuah tempat yang diresmikan pada 13 Maret 2017 untuk menyambungkan Anda, saya, dan kita semua dengan sejarah maritim Nusantara ratusan tahun yang lalu. Galeri ini memamerkan benda muatan kapal yang tenggelam di perairan kita berabad-abad lampau. Saksi materi bahwa sejak dahulu, laut kita telah menjadi penghubung antar masyarakat dan bangsa lain yang berada di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Galeri ini memamerkan kurang lebih 1.500 koleksi benda muatan kapal tenggelam yang diangkat dari 3 perairan, yaitu Bangka Belitung, Laut Jawa Utara Cirebon, dan Pulau Buaya Kepulauan Riau. BMKT Belitung. Benda muatan kapal tenggelam yang ditemukan di Belitung berasal dari abad 9 Masehi.
kebanyakan jenisnya keramik yang dibuat di Cina pada era dinasti Tang yang berkuasa pada tahun 618 hingga 907 Masehi. Kapal yang mengangkutnya memiliki ciri konstruksi kapal Timur Tengah yang dikenal dengan nama Arabian Dome, tenggelam di Belitung dalam perjalanannya menuju salah satu kerajaan di Timur Tengah pada abad ke-9 Masehi. BMKT Cirebon. BMKT Cirebon diangkat dari Laut Jawa Utara Cirebon. Muatannya berasal dari abad ke-10 Masehi. BMKT Cirebon merupakan penemuan komoditas perdagangan terbesar di perairan Indonesia hingga saat ini, dengan muatan yang diperkirakan hingga 450.000 keping perak. Sekitar 80% muatannya berasal dari era 5 dinasti di Cina, sebagian kecilnya berasal dari Timur Tengah dan beberapa komunitas di Asia Tenggara. Dari variasi temuan dan ciri konstruksi kapal, perdagangan jarak jauh antara Cina, kerajaan di Nusantara, Timur Tengah, telah terjalin sejak tahun 900-an Masehi. BMKT Pulau Buaya. Dinamakan BMKT Pulau Buaya karena ditemukan di perairan Pulau Buaya, Kepulauan Riau. Dari lokasi tersebut, diangkat sekitar 30.000 keping muatan dari abad 12 hingga 13 Masehi. Muatan yang ditemukan antara lain, keramik berasal dari dinasti Song, berkuasa pada abad 10 hingga 13 Masehi, botol kaca dari Timur Tengah, dan wadah tanah liat yang bercirikan Asia Selatan. Diperkirakan kapal yang membawa muatan tersebut menuju salah satu kerajaan di Sumatera, tapi tenggelam sebelum mencapai tujuan. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengelola 200.000 lebih koleksi dari abad 9 hingga 19 Masehi. Secara berkala akan dipamerkan di Marine Heritage Gallery ini. Kami ingin agar masyarakat mengetahui bahwa laut Indonesia itu tidak hanya kaya dengan ikan dan ragam terumbu karang, tapi juga ada kapal tenggelam dan muatannya yang menjadi bukti sejarah Indonesia sebagai negara maritim. Kami ingin Marine Heritage Gallery menjadi learning center tentang sejarah maritim dan tentang kekayaan laut Indonesia. Menjadi media membangun kecintaan kita terhadap laut, membangkitkan kebanggaan dan keyakinan bahwa kita adalah poros maritim dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Selamat berkunjung di Marine Heritage Gallery. Mari berbangga sebagai bagian dari Indonesia, negara maritim yang menjadikan laut sebagai masa depan dan pemersatu. Ya, terima kasih. Tadi sudah videonya. Kita sudah mengenal lebih jauh tentang galeri. Jadi kita nanti tunggu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian bisa ikuti Instagram kami untuk mengetahui perkembangan galeri ke depannya. Nah, kita langsung saja masuk ke materi kita nih, ke narasumber kita. Kita coba panggilkan Bu Tuti. Iya, Kak Elmer. Saya panggil kakak ya. Iya, boleh, boleh. Ya, ya. Saya share ini ya, share materi. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, ya, sudah. Oke, bentar ya. Oke, terima kasih Kak Elmer siang ini. Aduh, siang-siang ya, tapi nggak apa-apa. Malah membahas kosmetik biar segar lagi ini kitanya. Betul-betul. Selamat siang semuanya, kakak-kakak, adik-adik, atau bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada juga ya di peserta kali ini. Perkenalkan, saya Tuti Wayuni dari KKP juga. Pada kali ini kita akan diskusi, ya bukan diskusi sih, saling ya ngobrol-ngobrol aja tentang bahan kosmetik dari Laut Indonesia. Apa aja sih sebenarnya di Laut Indonesia yang bisa kita olah menjadi bahan kosmetik? Yuk kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, apa sih sebenarnya kosmetik itu? Mungkin kita pikirannya kosmetik itu hanya untuk kaum wanita ya, atau remaja putri. Ternyata tidak seperti itu. Kaum pria pun setiap hari pasti ada pakai kosmetik. Kak Elmer kira-kira apa? Kalau boleh tahu, pasti Kak Elmer pakai itu tiap hari. Halo. Apa ya? Ya, halo.
Iya. Kita tiap hari pasti pakai itu. Jadi apa sih kosmetik? Nanti kita bahas ya. Jadi peraturan dari BPOM di nomor 31 tahun 2020, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, epidermis ini kulit, kulit kita ya, terus rambut, kuku, bibir. Kalau bibir pasti kaum wanita tahu nih, lip care, lipstick, semacam itu. Organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan, atau melindungi, atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Jadi, udah jelas ya ini. Ternyata kosmetik sehari-hari itu kita tidak lepas dari kosmetik. Misalnya sabun, sampo. Tidak hanya kaum wanita yang pakai kan. Pasti Kak Elmer juga pakai. Ya. Jadi sehari-hari kita sudah menggunakan kosmetik mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lanjut, ini penggolongan kosmetiknya macam-macam ini. Ada kosmetik untuk bayi, untuk mandi, untuk bagian mata, untuk wangi-wangian, misalkan parfum atau apa ya. Dan untuk rambut, seperti yang disebutkan tadi, misalkan sampo, conditioner, hairspray, dan lain-lain. Terus untuk make up ini untuk kosmetik dekorasi ya. Terus menjaga kesehatan mulut, misalkan pasta gigi, untuk menjaga kebersihan badan, misalkan sabun, deodoran, dan perawatan kulit, misalkan serum, skincare. Nah, biasanya ini ibu-ibu, kamu wanita ini yang sering banyak nih menggunakan perawatan kulit. Dan kosmetik untuk cukur nih. Jadi untuk kamu perempuan maupun pria juga ada ya untuk kosmetik untuk cukur ini. Terus sunscreen. Nah, ini unisex ini. Jadi enggak hanya wanita atau pria pun juga pakai sunscreen. Misalnya lagi diving, pasti kita pakai itu untuk sebagai tabir surya. Lanjut. Nah, dari segi pembuatannya ada dua jenis kosmetik modern. Tentunya ini untuk apa ya? Kosmetik yang kombinasinya dengan medis. Jadi nanti tujuannya untuk ada perubahan yang cepat atau perubahan yang instan, biasanya seperti itu. Dan yang kedua adalah kosmetik tradisional. Ada tiga jenis lagi ini. Satu benar-benar tradisional yang dari bahan alami dan menurut resep turun-temurun. Nah, ini sebenarnya Indonesia kaya akan resep yang turun-temurun. Misalnya saya pernah lihat di Wakatobi itu kaum perempuannya itu menggunakan bedak dingin ya. Bedak dingin yang apa sehari-hari bahkan mereka sudah hal yang biasa, bukan mereka ke pasar, ke mana. Pokoknya aktivitas di luar rumah itu mereka pakai bedak dingin. Jadi kayak putih-putih apa ya. Biasanya ada, saya tanya waktu itu tahun 2012, itu resep turun-temurun menggunakan tepung beras, ditambah ada yang ditambah kunyit, jadi itu sebagai tabir surya mereka. Jadi benar-benar alami ya bahannya. Yang kedua, kosmetik semi-tradisional, jadi bahan alami yang ditambahkan zat pengawet, yang tujuannya supaya kosmetik tersebut lebih stabil dan tahan lama. Yang ketiga, menyerupai tradisional, namun bahan bakunya sintetik, tidak alami lagi. Tapi formulanya seperti bahan tradisional. Terus bahan kosmetik, tentunya kita
menggunakan kosmetik itu terdiri dari bahan-bahan kosmetik ya. Bahan kosmetika itu menurut BPOM nomor 31 tahun 2020 adalah bahan campuran yang berasal dari bahan alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika untuk termasuk bahan pewarna, bahan pengawet, dan bahan tabir surya. Jadi ada campurannya ya, bahan yang berasal dari alam maupun sintetik. Nah, kita ini akan membahas yang berasal dari alam, khususnya alam laut nanti. Sumber bahan kosmetik yang berasal dari alam ada ini dari terestrial, yaitu dari daratan, misalkan sudah banyak ya yang kita ketahui itu misalkan lidah buaya, moringa ini kelor, green tea, terus cengkeh, dan dandelion ini bunga-bungaan. Terus dari buah-buahan misalkan strawberry, jeruk, pepaya, semangka. Semangka ini Pons sudah mengeluarkan Kak, kalau nggak salah dari produk terbarunya dari ekstrak semangka. Yang selanjutnya dari minyak, bahan yang minyak sayur misalnya olive oil, coconut oil, bunga matahari, avokado, dan lain-lain. Nah, ini masuk nih ke laut dari bahan kosmetik dari bahan dari laut. Dari apa aja sih yang bisa diolah menjadi kosmetik? Ternyata ada dari biotanya itu sendiri, misalkan rumput laut, ikan, gurita, udang, tripang, dan lain-lain. Sedangkan dari mineral laut misalnya garam dan air laut dalam. Jadi sebenarnya banyak sekali bahan-bahan kosmetik yang bisa kita angkat dari sumber laut itu. Dalam 50 tahun terakhir ini, banyak sekali riset yang mengangkat bahan kosmetik dari laut. Dari jumlah berapa ya? Bahan alam itu jumlahnya diketahui 270 ribu jenisnya ya, senyawanya. Ini dari laut baru 30 ribu senyawa yang baru diidentifikasi. Jadi kurang dari kurang lebih 10% ya, 10% baru diketahui. Jadi itu peluang sekali untuk mengangkat sumber daya laut, khususnya sumber daya laut Indonesia untuk dijadikan bahan kosmetik. Nah, sumber daya laut sebagai bahan baku kosmetik. Ini sebentar ya. Kita ketahui bahwa luas Indonesia ini lebih luas lautnya, yaitu sekitar 77% dibandingkan luas daratannya. Jadi sangat-sangat berpotensi sekali, apalagi ini daerah tropis. Daerah tropis itu keanekaragamannya sangat-sangat kaya gitu. Jadi diharapkan ya nanti buat adik-adik yang generasi penerus kita ini bisa nantinya memanfaatkan sumber daya laut Indonesia tentunya secara berkelanjutan. Kenapa? Karena kita harus menjaga supaya sumber daya laut di Indonesia itu benar-benar terjaga terus, jadi tidak secara wah ini berfungsi sebagai kosmetik nanti diambil secara gak, bukan ganas. Sebentar. Kok? Bentar ya. Ini. Ya. Maksudnya secara besar-besaran diambil dari alam, tapi tidak seperti itu. Diharapkannya secara bijak kita menggunakannya. Khususnya untuk bahan kosmetik ini, bahan kosmetik dari laut ini akan meningkatkan perekonomian kelautan, tentunya juga membuka lapangan pekerjaan. Bahan kosmetik dari laut ini bisa dari biotik laut, yaitu makhluk hidup di laut, dan abiotik, yang yaitu mineral laut. Dari biotik nih, dari makhluk hidupnya ada, misalnya ini ikan, tripang, gurita, sebenarnya banyak lagi
ini hanya contoh. Jadi ikan, ini ada salmon ya. Kita kan topiknya untuk di Indonesia ya. Jadi salmon itu masih biota dari luar ya. Maaf ini salah ini. Khususnya tuna, tripang, gurita itu mempunyai unsur senyawa protein. Senyawa protein nanti diekstrak lagi jadi kolagen. Nah, kolagen itu ternyata mempunyai aktivitas antioksidan. Terus diekstrak lagi kolagen diekstrak lagi menjadi peptida. Ini berfungsi sebagai sumber aktivitas antioksidan dan yang kedua nantinya untuk bahan kosmetik itu biasanya untuk sunscreen. Ini protection, sun protection. Biasanya untuk photo aging, anti photo aging. Jadi kerusakan kulit atau penuaan kulit biasanya itu difaktorkan, bisa juga difaktorkan dari sinar matahari. Nah, terus sebenarnya sinar matahari itu bagus, cuman kalau terlalu over akan merusak lapisan epidermis itu yang dimaksudkan photo aging. Terus yang kedua, kolagen maupun peptida ini buat anti-aging, anti-wrinkle. Jadi memperbaiki jaringan kulit sehingga kulit elastis. Yang selanjutnya, sebagai shooting. Shooting ini menenangkan kulit. Jadi kulit kalau misalkan terpapar polusi itu bisa stres juga ya. Jadi ini untuk kolagen peptida untuk shooting, jadi untuk menenangkan kulit supaya tidak stres. Jadi bukan hanya pikiran aja yang stres nih, kulit juga bisa stres. Terus sebagai untuk perawatan kuku dan conditioner. Ini ternyata di Nusa Tenggara ini di kantor kami juga telah melakukan penelitian mengenai tripang menghasilkan kolagen dan peptida, sumbernya dari Nusa Tenggara Barat. Terus dari selain dari tripang juga dari byproduct bukan limbah sih, dari kulit tuna biasanya untuk daerah untuk industri ekspor fillet ikan kan itu kulitnya di biasanya sebagai hasil samping. Nah, kulit ikan ini bisa dijadikan sebagai sumber kolagen maupun peptida. Gurita ini dari penampakannya aja udah seperti jelly ya. Jadi ada lendir-lendirnya itu. Ini sebenarnya udah banyak yang melakukan ini, tapi untuk ke arah kosmetik perlu dikembangkan lagi. Nah, ini contohnya. Jadi kolagen ini rantainya seperti kepang ya. Rambut berkepang gini. Terus diekstrak lagi. Dari kulit ikan, dari tadi yang tripang diekstrak itu menghasilkan kolagen. Kolagen dipecah lagi menjadi ini. Rantainya lepas lagi ya. Jadi satu-satu lagi ini. Lepas lagi, dipecah lagi, jadi kolagen peptida. Nih, putus-putus nih, satu helainya putus-putus. Kenapa? Tujuannya supaya lebih menyerap ke kulit. Jadi kalau besar seperti ini, kok banyak coretan ya di layar saya. Kalau besar seperti ini, tentunya agak susah ya masuk ke kulit. Ini medium, ini lebih kecil lagi, jadi lebih mudah. Biasanya kolagen peptida ini untuk serum untuk yang tujuannya untuk mengembalikan ke peremajaan kulit. Jadi anti-aging ya. Itu contohnya. Nah, ini bukan endos ini, maaf. Contoh yang menggunakan
kosmetik yang dari kolagen, contohnya dari Republik ini dari laut dalam Hawaii, kolagennya berasal dari sana. Tapi di Indonesia juga ada loh ini, kolagen Dream, ini booster, malah dari perairan di Indonesia. Jadi ya kita patut wah ternyata Indonesia itu mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa. Nih lanjut ini mengenai udang, rajungan, kepiting bisa menghasilkan senyawa kitin maupun kitosan. Jadi kitin diperoleh dari kulit udang maupun kulit kepiting atau rajungan, bisa juga selain udang mungkin bisa lobster ya, tapi mungkin nanti bahan bakunya termasuk mahal. Nanti yang lebih mudah didapat mungkin ya ini udang ataupun kepiting. Jadi kulitnya atau cangkangnya ini diproses, diekstrak menjadi kitin. Nah, kitin diekstrak lagi menjadi kitosan. Jadi, apa sih bedanya kitin dan kitosan? Hanya beda di bioaktifnya saja ini, gugus bioaktifnya. Kalau kitin mengandung asetil masih banyak, asetilnya, sedangkan kitosan sudah, ini ada gugus amina, ini NH2, jadi sudah menambah. Ada pertambahan gugusnya, ini yang bahan-bahan gugus aktif ini yang akan bereaksi dengan kulit kita, ya, sehingga kulit kita lebih diremajakan lagi oleh kitin dan kitosan. Selain itu, kitin kitosan sebagai antibakterial biasanya untuk sediaan kosmetik di sunscreen, serum, dan sabun cair. Terus menguatkan akar rambut sehingga mencegah kerontokan rambut. Terus mengatasi ketombe, karena ketombe biasanya itu disebabkan oleh keringat kulit kepala dipicu oleh bakteri juga. Ada bakteri akhirnya menyebabkan ketombe. Nah, ini karena kitosan sebagai antibakterial, maka bisa dimanfaatkan untuk mengatasi ketombe. Begitu pun juga dengan kesehatan gigi. Bu Tuti, maaf, apa boleh di-share ulang screen-nya? Seperti ada coret-coretan. Oh iya, ini kenapa nggak tahu kok ada yang coret-coret, makanya saya. Iya. Ada peserta ini. Dulu, ya. Ada. Mungkin yang... ada peserta yang nggak sengaja. Iya. Oh. Di mana? Share screen lagi boleh. Mungkin share screen lagi ya. Udah nyampe mana tadi? Ya. Oh, ya ini. Kitosan tadi yang kesehatan gigi. Nah, ya. Ternyata nah, aman nih, gak ada coretannya. Kitosan itu sebenarnya banyak contoh produk-produk kosmetik yang menggunakan kitosan itu. Namun saya menampilkan yang familiar bagi di kita ya. Ya, oh ya, kita sering mendengar wela-wela ini untuk rambut biasanya. Ini di kitin kitosan ini dipakai sebagai untuk kesehatan rambut. Nah, maaf bukan sekali lagi endorse lagi ini. Ini hasil karya almarhum Ibu Lina ya. Jadi ini sebagai contoh aja. Semoga jadi formulatornya ini beliau ya. Mereka Ocean Fresh ini menggunakan kitosan dan bahkan sudah dikombinasikan dengan rumput laut, mangrove. Ini ada 3 produk yang saya tampilkan, yaitu salah satunya adalah sabun. Ini sabun cair yang menggunakan kitosan dan rumput laut. Ini sampo juga menggunakan kitosan sebagai anti ketombe, dan ini sabun wajah ya menggunakan kitosan dan
bahan scrub dari alam ini. Ya, lanjut. Ini tentang spons. Spons dan mangga. Jadi sebenarnya banyak ini tentang penelitian mengenai spons dan fungi ini, terutama di IPB juga sudah mengembangkan untuk spons dan fungi yang bisa dijadikan dikembangkan zat aktifnya apa aja di situ. Ya, ini hanya sebagai salah satu contoh aja bahwa untuk spons itu memiliki aktivitas antioksidan. Ya, jadi bisa dijadikan bahan baku kosmetik tentunya yang berfungsi yang tadi itu apa? Untuk anti-aging, anti-inflammatory, skin whitening, depigmentation. Jadi biasanya untuk usia yang 40-an ke atas itu ada pigmen ya, mungkin karena pengaruh itu matahari juga, sinar matahari yang UVB-nya itu merusak sel-sel kulit sehingga ada pigmentasi. Ini bisa digunakan dari spons itu. Tapi ini kan tentu harus bijak ya, karena spons itu termasuk koral ya, soft coral. Jadi kita harus hati-hati dalam mengeksplor spons ini. Terus fungi ini biasanya simbiosis ini dengan spons sama rumput laut juga ya. Halo, kedengaran nggak? Iya, kedengaran Bu. Oh ya, maaf tadi ada suara. Iya. Jadi fungi ini dia istilahnya kalau di daratan itu dibilangnya benalu ya, benalu. Kalau di laut dia hidupnya di rumput laut biasanya di situ. Jadi bisa diekstrak juga ini yang sama ini sebagai fungsinya sebagai anti-aging, anti jerawat, mengatasi jerawat, anti peradangan, sebagai pemutih dan depigmentasi. Nah, sekarang lanjut nih ke makro algae atau rumput laut. Jadi rumput laut itu macam-macam sekali ya jenisnya. Ada rumput laut merah ini termasuk Eukema sp, Brasilaria. Ini semuanya sudah dibudidaya, sudah ada. Jadi untuk hasil alam sudah biasanya ada beberapa daerah yang masih menggantungan pada hasil alam, tapi mayoritas ini sudah dapat dibudidaya. Eukema ini menghasilkan ekstraknya berupa senyawa karaginan yang berfungsi sebagai pengental, penstabil, dan pelembab. Sedangkan Gracilaria menghasilkan alginat. Ini namanya alginat yang berfungsi sebagai pengental, pengemulsi, dan penstabil. Dari hasil uji coba ya, dari riset itu ternyata sabun yang menggunakan Eukema, ekstrak Eukema, ternyata hasilnya lebih moist, lebih lembab, dan tidak ada rasa. Kan kadang kalau kita sering menggunakan sabun itu malah kulit terasa kering. Nah, ini tidak demikian, malah kulit terasa jaga kelembapannya. Karena kenapa? Senyawa karaginan ini termasuk turunan dari polisakarida. Nah, polisakarida ini rantainya panjang sekali. Jadi mempertahankan air di kulit. Jadi kulit terasa lembab. Jadi biasanya ini untuk karaginan, alginat ini digunakan bahan baku das kosmetik, sabun, lotion, lipstick, masker, pasta gigi, sampo, dan lain-lain. Nah, ini rumput laut hijau. Rumput laut hijau ini memang segar ya. Tapi yang baru bisa dibudidaya ini Caulerpa.
Scholerpa pun hanya jenis Scholerpa lentilifera. Kalau ulva ada kabar katanya sudah ada yang membudidayakan, tapi ya masih minor ya, masih tidak umum seperti Ukema atau Gracilaria. Umumnya ini Scholerpa yang sudah bisa dibudidaya. Ini rumput laut hijau menghasilkan pigmen karotenoid. Diekstrak lagi ada beta-karotennya di sini. Selain itu ada senyawa fenolik, misalkan tanin. Kedua bioaktif ini berfungsi sebagai anti-aging dan anti-photo-aging. Jadi sebagai sunscreen, skincare, atau serum skincare-nya biasanya untuk misalnya lotion ya, atau masker, dan sejenisnya. Ada juga nih Halimeda. Halimeda ini keras ya, kalau sudah, ini masih nggak tahu ya secara biologisnya saya belum paham. Ini warna hijau, tapi lama-kelamaan dia akan putih. Karena ada kandungan mineral kalsium dalam bentuk senyawa kalsium CaCO3 yang berfungsi sebagai eksfolian, jadi mengangkat sel kulit mati. Biasanya berfungsi sebagai bahan baku kosmetik pada body scrub. Kalau nggak salah di IPB sudah mengembangkan ini, Halimeda, dari Halimeda untuk body scrub. Lanjut. Ini dari rumput laut coklat. Rumput laut coklat ini sebenarnya banyak jenisnya, begitu pun juga rumput laut merah, rumput laut hijau, tidak hanya yang saya sharing hari ini. Kita hanya membahas yang memang benar-benar ada di laut Indonesia. Rumput laut coklat ini mengandung pigmen karotenoid, polisakarida, dan senyawa fenolik. Ini jika diekstrak lebih lanjut menghasilkan fukosantin dan fukoidan dan pelurotanin. Manfaatnya sangat banyak sekali ya. Bisa untuk anti-aging, anti-photo-aging, anti-inflammatory. Dari ketiga bahan aktif ini, nanti bisa sebagai bahan baku kosmetik untuk produk sunscreen, skincare, dan serum. Wah, ini makroalgi yang seperti kita ketahui itu spirulina biasanya ya. Spirulina banyak sekali sudah dijual di pasaran. Ternyata spirulina itu mengandung eicosanobilin, eicosanin, vitamin, selain vitamin juga mineral-mineral lainnya banyak nih. Jadi di India itu dikenal spirulina itu sebagai superfood. Kalau di Indonesia mungkin, kalau di daratan ya, di daratan biasanya kelor ya, yang sebagai tandingannya di daratan kelor, ternyata di laut ada spirulina. Dianggap superfood juga, superfood, dan bisa juga untuk bahan kosmetik sebagai sunscreen, masker untuk wajah maupun badan, karena ada selain senyawa aktif tersebut, ada pigmen, dia mengandung pigmen biasanya untuk eyeshadow dan lipstick. Ini contoh-contohnya, ini hanya contoh yang kita kenal dalam sehari-hari produk L'Oreal, ternyata menggunakan dari rumput laut juga ya, ini contohnya. L'Oreal, terus Skin Republic, ini menggunakan dari rumput laut. Tidak tahu ini rumput lautnya jenis apa aja ya. Ini juga di shop. Oh, kalau di shop itu laminarin. Laminarin tidak ada di Indonesia, dia ada di perairan Jepang, perairan subtropis. Laminarin biasanya di daerah subtropis. Dia menggunakan rumput laut di daerah perairan subtropis.
Kalau L'Oreal ini nggak tahu jenisnya, jenis rumput laut apa, saya kurang paham. Tapi dari komposisinya saya pernah lihat menggunakan rumput laut. Terus ternyata Wardah. Wardah juga menggunakan rumput laut hijau ternyata, yang jenisnya ini rumput laut ulva. Ulva rusa dia menggunakan sebagai bahan baku kosmetik. Tapi nggak tahu apakah itu bahan bakunya dari benar-benar dari Indonesia. Saya nggak tahu. Dia sudah menggunakan bahan dari rumput laut jenis ulva. Nah, lanjut ini sekarang ke sumber daya laut abiotiknya, yaitu mineral laut. Mineral laut apa aja yang bisa dijadikan bahan kosmetik? Salah satunya adalah garam laut. Jadi, garam yang belum dipurifikasi biasanya mengandung magnesium dan mineral-mineral lainnya. Nah, ini mineral ini berfungsi untuk menghidrasi kulit. Karena kulit itu jika terpapar dengan sinar matahari langsung secara terus-menerus dan terpapar polusi, dia akan stres. Stres kekurangan cairan, kekurangan air ya. Jadi ini mineral ini bisa menghidrasi kulit. Selain itu sebagai eksfoliator, karena butiran-butirannya itu bisa mengangkat sel kulit mati. Dan sebagai soothing itu yang menenangkan sel-sel kulit juga karena paparan polusi atau paparan yang lain-lainnya. Misalkan make up pun bisa juga menyebabkan kulit stres juga. Kalau tiap hari kita berjam-jam menggunakan make up, mungkin sirkulasi menutup pori-pori ya, jadi akan stres juga itu sel-sel kulit. Jadi ini dengan garam laut bisa untuk soothing menggunakan kulit dan sebagai antibakterial juga. Mineral magnesium ternyata bisa melembutkan dan menghaluskan kulit. Ini bisa diperoleh dari kandungan magnesiumnya pada garam laut. Jadi biasanya ini ya penggunaan garam laut biasanya untuk scrub, deodoran, bath salt, skin cream. Skin cream ini biasanya seperti lotion juga menggunakan garam bisa juga, dan sabun. Sabun, jadi ada antibakterinya juga ini sabunnya menggunakan garam laut. Apa ya, saya lupa mau ngomong apa ya tadi. Nanti deh lanjut lagi. Banyak sekali nih garam laut fungsinya ya. Sebagai eksfoliator sel kulit, biasanya produk-produk kosmetik itu menggunakan akrilat atau polisterin. Polisterin itu semacam bahan baku untuk biji plastik. Nah, itu kalau kita menggunakan sehari-hari dan lama-kelamaan akan biji mikrobit atau biji plastik itu ya akan mengalir juga ke perairan kan, dimakan makhluk hidup lainnya. Jadi lebih baik kita menggunakan garam laut, lebih bijak ya kita menggunakan garam laut untuk menjaga kesehatan perairan, khususnya perairan laut di Indonesia. Ini contohnya Jafra. Ini sebenarnya banyak, cuman kita saya ambil contohnya aja yang sering kita dengar. Jafra ini menggunakan scrubnya menggunakan ini bahan baku dari garam laut. Terus ya ini deep sea water. Deep sea water ini air laut dalam, biasanya diambil dari kedalaman sekitar 600 meter dari permukaan laut.
kenapa diambil kedalaman tertentu, mineralnya lebih kaya, mineral rich ya, sama dengan garam ini untuk menghidrasi kulit, syuting, dan talasoterapi. Talasoterapi itu berendam di laut. Bahkan untuk di US, di Korea, di Jepang, Taiwan itu sudah mengembangkan air laut dalam sebagai bahan kosmetik. Ya, bahan kosmetik. Terus di Taiwan, ini mungkin ini bagus nih untuk tourism, health tourism, jadi air laut dalam dijadikan sebagai health tourism. Maaf, panitia ini kenapa agak bisa lanjut? Oh ya, ini contohnya ya yang menggunakan air laut dalam, tapi saya belum tahu ini air laut dalam dari mana. Garnier ini menggunakan air laut dalam. Itu contohnya. Nah, abiotik selain mineral laut, ada juga ini pasir laut. Sebenarnya bukan termasuk kosmetik ini, cenderung ke arah terapi ya. Tapi nggak apa-apa, hanya sebagai nambah sharing aja. Ini sebenarnya termasuk terapi kuno, khususnya di daerah Turki, Jepang. Mereka berendam pasir laut untuk menghangatkan tubuhnya, untuk mencegah penyakit kulit dan penyakit rematik. Kenapa? Karena pasir itu menyimpan panas ya, menghangatkan, jadi kulit peredar darah lancar. Tapi perlu dikembangkan lagi ini risetnya mengenai season ini, kenapa terapi kuno ini bisa untuk relaksasi ini, secara saintifiknya seperti apa, perlu pengembangan. Selain di Turki dan ternyata di Indonesia ada daerah Madura di Kabupaten Sumenep, mereka mempunyai suatu kebiasaan yang turun-temurun, mereka tidurnya di bak pasir ini. Jadi mereka membuat di kamar tidurnya itu membuat seperti bak ini, terus diisi pasir yang sudah dibersihkan. Biasanya mereka mengambil pasir di pantai, terus diayak, dibersihkan dari pengotor-pengotor yang lainnya, dan ditaruh di bak ini untuk sebagai tempat tidur mereka. Menurut cerita, bukan cerita ya, dari obrolan-obrolan mereka, mereka dengan tidur di pasir ini, rasa lelah itu hilang, apalagi setelah melaut itu, jadi mereka langsung tidur di pasir ini. Oke, ini sekedar sharing dari Kak Tuti ya. kita jadi tahu ya, ternyata Indonesia itu banyak sekali, kaya sekali dengan bahan alam laut yang bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik. Dan tentunya penggunaan bahan alam laut itu harus bijak dalam mengeksplorasi supaya terjaga kesehatan lautnya, terjaga biotanya, sampai anak cucu kita nanti untuk bahkan beratus-ratus tahun ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih nih, ya. Ututi untuk paparannya. Sayangnya kita nggak bisa sih tepuk tangan masing-masing, tapi nggak kelihatan. Menarik banget nih tentang kosmetik ya, dan bahan-bahannya dari laut. Nah,
mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab mungkin ya. Di sini ada dua penanya kalau yang sudah saya catat. Kalau Bapak Ibu, rekan-rekan atau adik-adik sekalian, sahabat galeri masih ingin mengajukan pertanyaan juga masih bisa. Silakan tulis saja di kolom chat ya. Jadi di kolom chat di di Zoom ini ada di kolom chat, tinggal masukkan pertanyaan Bapak Ibu atau adik-adik atau rekan-rekan sekalian dengan menuliskan hashtag tanya di depan pertanyaannya. Tadi sudah ada dua penanya. Contohnya seperti ini, misalkan saya tulis tanya ... Silakan Bapak Ibu, selama tanya jawab berlangsung masih bisa untuk menanyakan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Tuti barusan. Nah, ini ada dua pertanyaan nih. Pertama dari Alicia. Alicia, Kak mau tanya, apakah bahan kosmetika dari laut seperti teripang itu bisa diolah masak untuk dimakan? Jadi mungkin tadi sempat disampaikan juga tentang teripang ya. Mm-hmm. Saya sih pernah lihat juga di daerah Glodok atau kota itu sih ada yang jual sih teripang-teripang itu. Mungkin boleh Bu Tuti, apakah teripang ini bisa dimakan nggak sih Bu? Teripang, saya sendiri belum pernah memakannya. Teripang itu belum berhasil di budidaya ya. Mungkin sudah ada yang mencobanya, tapi untuk budidaya, jadi masih alam ya, panen alam. Dan jenisnya banyak sekali, ada yang teripang pasir, ada teripang pasir itu biasanya warna apa ya, ada yang warna hitam seperti ini, terus ada yang teripang yang warna biru, kalau nggak salah itu berbahaya sekali kalau kita kena dia menghantarkan arus listrik apa atau gimana, saya nggak tahu. Tapi, saya sendiri belum pernah, jadi saya belum tahu apakah bisa dikonsumsi secara langsung, kalau dimasak pun harus seperti apa, ada penanganannya atau tidak itu. Okay. Ya, mungkin untuk daerah masyarakat pesisir lebih paham mereka ya. Iya. Kalau saya sih kebetulan bisa, pernah bisa lihat bilang, di oh daerah. Boleh dimakan, nanti dimakan malah memabokkan. Iya. Saya sih kebetulan waktu pernah lihat di daerah ini. Kota sih. Kayak mungkin orang teman-teman kita yang dari Tionghoa atau mungkin setahu saya juga ada beberapa teripang itu di restoran-restoran Jepang kayaknya juga mungkin ada kali ya. Iya, tapi kalau ditanya udah pernah makan sih belum pernah juga. Iya. Kalau gurita ya bisa. Iya, gurita bisa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Dwi Prayitno. Halo, saya Dwi Prayitno dari Pontianak. Saya mengembangkan lotion anti-aging dari makanan fermentasi lokal berbahan rebon. Apakah ada semacam forum untuk berbagi ilmu untuk terutama untuk pemasaran nih, untuk marketingnya? Kalau marketing ya, kalau marketing setidaknya harus ke ini, harus ada izin ya. Kalau sebelum didapatkan secara luas kan harus ada izin BPOM dulu ya, tapi kalau untuk hanya kalangan tertentu, misalkan pelanggan-pelanggan tertentu, yang penting dari siapa itu pertanyaannya, Pak? Dwi Prayitno dari Pontianak. Ada di chat. Atau mungkin Pak Dwi, ini Pak Dwi Imam, Imam Prayitno, mungkin kalau misalkan ingin disampaikan secara langsung. Silakan, bahan rebon. Ya, saya sudah baca. Jadi, kalau untuk sudah ada produknya nih ya, yang penting kalau ke pasar itu edukasi Mas atau Bapak ini. Bapak kakak sih sepertinya. Iya. Ya. Kak Dwi aja. Kak Dwi ini paling enggak pertama kali itu sebelum di pasar itu harus ada edukasi. Apa sih lotion ini fungsinya? Kelebihannya seperti apa? Terus dari segi bahannya juga mungkin itu yang kita tonjolkan. Jadi tidak serta-merta langsung dipasarkan ke halayak umum, tapi pelan-pelan harus bertahap, misalkan mengedukasi konsumen, dan tentunya itu tidak mudah, tapi kegigihan kita
memperkenalkan produk. Biasanya kalau sudah ada konsumen, oh iya, lotion ini benar-benar beda sama lotion yang lain, lebih lebih ampuh misalkan kulit jadi lebih kenyal atau apa ya, itu pasti dia akan tertarik untuk menggunakannya lagi. Jadi mengedukasi dulu, pengalaman saya sih seperti itu, mengedukasi konsumen. Tapi ya misalkan berkorbanlah ngasih tester atau apa gitu. Jadi si konsumen tidak harus, ini tolong dong beli nih, ini lotion saya. Tapi paling enggak tester dulu gimana. Oh ternyata bagus atau apa yang perlu diperbaiki gitu. Jadi ya nanti pasti akan balik lagi kalau memang produk itu benar-benar bagus untuk dipakai. Gitu aja sih. Tapi kalau untuk pemasaran bisa juga untuk ke industri kosmetik. Tapi tentunya harus ada spesifikasi dari bahan yang digunakan. Kita harus menyesuaikan spesifikasinya dengan industri tersebut. Itu sih dari gimana Kak Dwi? Mungkin ngobrol. Ya. Kalau Kak Dwi atau Pak Dwi ada yang ingin disampaikan lagi, mungkin boleh sekalian dibuka mic-nya atau videonya sekalian menanyakan langsung nih. Kalau yang saya tangkap berarti tadi ada tiga hal yang menjadi poin utama ya. Pertama, diajukan dulu badan ke BPOM-nya, lalu dilihat juga market research-nya, sama satu lagi itu mungkin harus berani juga edukasi ke pasar, karena otomatis sepertinya pasar juga belum mengenal lebih jauh ya tentang produk-produk yang berasal dari laut ini ya untuk kosmetik. Mungkin yang dikenal pasar kan yang ada di TV, yang ada di yang ada di media-media, sosial media. Sementara ini mungkin edukasinya belum terlalu besar, jadi harus ada effort lebih jauh untuk mengedukasi pasar dulu atau mengedukasi market dulu. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Kak Farida nih, Kak Farida Andri Chandrasari. Bagaimana cara membuat sabun dari garam laut nih Bu, kira-kira pernah punya pengalaman atau pengetahuan tentang membuat sabun dari garam laut? Kalau dari garam laut, sebenarnya garam itu saya merekomendasikan bahan-bahan dari, jangan melebihi dari 50% aja dari total bahan baku. Itu saja sih, karena garam tersebut bersifat sadah, apa ya, buffer ya kalau istilahnya. Jadi tidak menghasilkan busa. Sebenarnya sabun itu nggak harus menghasilkan busa, tapi konsumen akan merasa, wah banyak busanya, sabunnya bagus ini. Sebenarnya tidak seperti itu, cuman karena sudah konsumen terbiasa menggunakan sabun itu berbusa. Jadi kalau menggunakan bahan alam dari garam, itu busanya sedikit. Jadi paling tidak sekitar di bawah 50%. Itu saja sih. Gimana? Oke. Kita masuk ke, semoga menjawab ya tadi Bu Farida, atau ada yang ingin ditanggapi? Jika tidak, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini Pak Dwi Imam tadi menanyakan apakah bisa minta nomor kontaknya Bu, mungkin ingin menanyakan lebih jauh. Oh iya, saya di sini aja langsung ya. Boleh, boleh, boleh. Sambil saya bacakan pertanyaan berikutnya mungkin ya. Ini dari Pak Marianto Pasenggo. Dengan potensi laut kita, bagaimana sih peran Indonesia saat ini dalam ekspor bahan baku untuk kosmetik? Jadi sayangnya kita masih sering impor garam. Wah, ada sentilannya juga. Jadi kira-kira kalau untuk bahan baku kosmetik ini kita
peran Indonesia tuh lebih ke arah mana sih? Apakah benar-benar sudah bisa mengekspor ke luar atau masih bergantung dengan impor-impor dari luar? Kira-kira bagaimana, Bu? Nah, itu kembali ke saya kurang paham tentang regulasi ya. Itu udah menyangkut tentang kebijakan yang pihak-pihak yang memberikan apa regulasi tentang garam. Sebenarnya garam kita itu kaya sekali, kaya mineralnya. Tapi untuk ke arah, memang untuk garam industri membutuhkan kadar garam yang 99% NaCl-nya. Sedangkan penghasil garam hanya mampu sekitar 94-97% kandungan NaCl-nya. Jadi untuk itu kadang dibuatlah kebijakan akhirnya ditambah dengan mengimpor barang garam dari luar, padahal masih bisa digunakan yang di kadar 90% ke bawah NaCl-nya tersebut masih bisa digunakan sebagai bahan baku lainnya, misalkan sebagai kosmetik untuk sabun. Tapi kan perlu diketahui perairan selain spesifikasinya harus bebas dari logam berat, itu harus dicek dulu kadar logam beratnya, karena untuk kosmetik kan ada peraturan BPOM menyatakan harus bebas dari logam berat. Nah, itu sebenarnya bisa ini pelan-pelan kita mengedukasi masyarakat, ternyata garam yang di bawah 90% kandungan NaCl-nya masih bisa dipakai untuk bahan-bahan lainnya, misalkan untuk scrub atau untuk sabun dan lain-lain. Tapi perlu diketahui harus bebas logam berat itu. Karena setiap perairan kan beda-beda, mungkin garam yang dihasilkan dari mana? Perairan yang dekat dengan industri buang limbahnya kita nggak tahu ya, apa memang ada pengolahan air limbahnya, tapi ujung-ujungnya kan ke laut juga, takutnya di situ ada pencemaran logam berat. Itu sih Pak Kak Elmer dan Mas Kapeni Marianto. Oke, kalau masih ada pertanyaan mungkin boleh dituliskan di kolom tanya. Nah, mungkin saya sedikit bertanya nih Bu, kebetulan saya dulu sebelum masuk ke KKP, saya pernah di industri kosmetik juga sih Bu. Lebih tepatnya di bagian risetnya. Nah, dulu di tempat saya itu menguji sekitar terkait dengan efikasi ataupun dengan apakah si bahan itu mengiritasi atau enggak. Nah, kira-kira kalau bahan-bahan dari kosmetik yang dari laut Indonesia ini, apakah sudah pernah dilakukan riset ya Bu? Apakah efikasinya, uji klinisnya itu apakah memang sudah terbukti atau kira-kira seperti itu, ataukah dia apakah mengiritasi atau enggak? Ya pasti itu ya, sebelum biasanya suatu industri kosmetik sebelum dipasarkan keluar, produk itu sudah diriset, mungkin Kak Elmer udah tahu, pasti itu akan diuji lagi, uji klinis apakah ini benar-benar memberikan manfaat bagi kosmetik, ya kosmetiknya benar-benar bermanfaat atau tidak, ada perubahan atau tidak. Biasanya uji Kak Elmer, biasanya untuk klinis in vivo, in vitro ya, itu. Iya betul. Ya, terus jadi misalkan kita mempunyai bahan alam dari laut ditawarkan ke industri, tidak serta merta langsung dipakai sebagai bahan kosmetik, tapi harus diuji lagi sama mereka. Meskipun kita mungkin bisa kolaborasi dengan industri kosmetiknya untuk melakukan uji klinisnya, seperti itu Kak Elmar.
Jadi nggak langsung di, oh ini dari kita mempunyai bahan, kecuali mereka sudah uji klinis dan butuh bahan baku seperti ini, speknya kita sudah sesuai dengan spek mereka, pasti akan diterima. Halo Kak Elmar. Oke. Kayaknya ada yang raise hand ya? Ada yang raise hand ya? Apa? Pencet mungkin. Di tempat saya soalnya tidak terlihat sih. Oh, ya sudah nggak ada sih. Oh, ini ada Pak Wilson seperti ya, yang resen. Pak Wilson, ada yang ingin ditanyakan langsung? Iya, terima kasih buat kesempatan. Mohon maaf, saya tidak pakai start video ya, Bu Tuti. Ya. Saya ingin tahu apa pendapat atau pandangan Ibu tentang krim-krim racikan itu, Bu. Mm-hmm. Saya ada sering-sering lihat di Facebook, di marketplace itu kan sering mereka apa ya, promosi tentang krim racikan itu. Yang saya tanyakan, apakah diperbolehkan seperti itu, Bu, ya? Mau, ini mungkin hubungan dengan regulasi sih mungkin. Tapi siapa tahu mungkin Ibu bisa menjawab. Dan seberapa aman itu krim racikan itu, Bu? Takutnya nanti kan ada tambahan seperti logam berat seperti yang Ibu bilang kayak mercury gitu kan. Sedangkan kami juga pernah melihat, saya pernah melihat atau membaca di beberapa artikel itu ada beberapa banyak produk-produk yang masuk yang sudah dipasarkan ternyata mengandung merkuri berat, mungkin kandungannya kayak sampai 3,4 mili apa gitu, Bu, tidak salah. Itu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, iya. Terima kasih dengan Bapak siapa? Wilson, Bu. Pak Wilson ya? Iya. Iya. Iya, Pak Wilson memang banyak sekali ya di sosial media itu iklan-iklan yang berseliweran tentang krim-krim kosmetik. Kita juga enggak tahu itu. Kita sebagai konsumen harus smart buyer ya, harus pintar-pintar memilih suatu kosmetik. Kadang komposisi juga bisa aja diganti yang lain atau ya gimana. Makanya kalau yang beredar di pasaran dan tidak ada BPOM-nya sebaiknya jangan, karena BPOM itu kan tujuannya untuk melindungi konsumen. Kalau ada apa-apa, konsumen bisa mengadu ke BPOM, BPOM akan menarik produk tersebut. Tapi misalkan si konsumen, misalkan saya nih, saya mau beli produknya Pak Wilson. Saya tahu Pak Wilson nih membuat dengan benar-benar dari bahan baku yang alami, jadi saya agak saya beli aja misalkan meskipun tidak ada NA-nya atau notifikasi dari BPOM. Kalau ada apa-apa, saya mungkin mengadu ke apa? Saya. Memang nggak bisa secara hukum, tapi cuman bilang ke Pak Wilson ini gimana ini kosmetiknya seperti ini misalkan. Jadi kita hanya mengklaim ke si produsen, tapi tidak bisa ke BPOM. Tapi secara hukum kita sebagai konsumen juga kita kurang kuat juga mengklaimnya. Jadi sebaiknya kita smart buyer aja untuk dalam membeli kosmetik. Kita lihat komposisinya, apakah selain notifikasi dari BPOM, lihat komposisinya, ada kandungan apa logam beratnya, tapi biasanya nggak akan disebutkan ada kandungan logam beratnya itu. Cuman kita harus hati-hati dalam menggunakan bahan, menggunakan kosmetik yang tanpa ada izin atau kita tidak mengenal produsennya sama sekali. Itu kan banyak sekali ya yang dari luar. Kita banyak dari China, banyak aja. Dibuat oleh siapa kita nggak tahu. Terus kita mengadu ke BPOM, BPOM juga nggak tahu siapa yang membuatkan juga. Seperti itu Pak Wilson.
Ya, Bu. Makasih, Bu. Iya. Kalau ini, kalau dulu biasanya kan jangan tergiur sama harga. Mungkin kalau sekarang juga jangan tergiur sama influencer biasanya. Iya. Banyak yang apa influence sosial media kan yang menyebarkan, wah kosmetik ini, kosmetik itu. Iya, betul. Balik lagi harus BPOM-nya ya, Bu, ya? Iya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau misalkan ini mau langsung resen atau ditulis di kolom chat. Oh, ini terakhir tadi ya. Mungkin hanya sebagai sharing aja nih, kita nih biasanya menggunakan lulur atau scrub. Itu biasanya yang di luar itu mengandung itu ya Kak Elmer, apa bahan biji plastik. Nah itu kita harus ya setidaknya kita bijak lah dari mulai dari diri kita sendiri. Memang dari pihak industri memang itu sebenarnya diperbolehkan menggunakan akrilat atau polisterin sebagai sumber apa sebagai bahan baku untuk scrub. Ataupun sebagai yang tujuannya di kosmetik tuh biasanya dia sebagai pengemulsi juga karena si contohnya polisterin itu dia kan non polar akan mengikat dengan minyak biasanya bahan baku kosmetik kan ada oil ya itu akan mengikat si polisterin, jadi akan lebih stabil untuk kosmetiknya. Tapi kalau itu kan sebagai bahan baku, salah satu bahan baku mikrobit biji plastik, kalau kita menggunakan sehari-hari, akhirnya akan jadi bukit juga, akan mengalir ke laut juga ya, akan tambah lagi banyak sekali pencemaran-pencemaran ke laut. Jadi setidaknya kita beralihlah ke bahan alamiah. Seperti apa itu untuk scrub kita pakai dari garam. Ya contohnya sehari-hari aja sih kita nggak harus beli kosmetik. Terus kita datang cari ke suatu supermarket terus cari kosmetik yang bahannya apa? Tidak seperti itu. Mungkin kita lebih bijak aja, misalkan menggantikan dengan bahan yang ada di sekeliling kita, misalkan dari garam itu atau selain garam juga dari rumput laut ya rumput laut yang biasa kakak pakai apa biasanya di bulan puasa itu kan ada rumput laut ya nah itu bisa dipakai untuk sebagai masker juga sebagai lulur juga ditambah garam jadi tinggal kitanya beralih ke bahan-bahan alami dalam keseharian menggunakan kosmetik. Terutama untuk yang ini nih, ini kan Kak Elmer sama Kak Zainab ini ini ya ke arah turisme ya? Iya, di wisata bahari dan BMKT kalau itu tentunya untuk turisme yang daerah kawasan apa konservasi kan itu harus dijaga kesehatan lautnya. Jadi cobalah untuk wisatawan yang datang kita setidaknya penduduk itu mengajak wisatawan untuk lebih bijak dalam menggunakan menggunakan kosmetiknya jadi tidak sembarangan menggunakan sampo misalkan terus sampahnya dibuang sembarangan tapi harus benar-benar dikelola untuk memang untuk kesehatan laut juga kan akhirnya gitu sih menurut kita obrol-obrol siang ini ada lagi nih ya ada satu nih seperti Bu dari Christina Dasilia tanya saya Christine mau tanya apakah bahan-bahan grade kosmetik dan hanya menggunakan SNI bisa dijadikan patokan untuk membuat formulasi sediaan kosmetik maksudnya uji yang ada di SNI. Terima kasih. Iya. Kalau kalau bahan baku, biasanya kalau SNI untuk kosmetik itu
sudah menjadi produk ya, misalnya nih sabun, sabun itu ada SNI-nya. Kalau bahan baku biasanya mengacu ke, sebentar, saya share ini ya. Untuk bentar-bentar mana BPOM. Oh, ini tentang halal. Yang ditanyakan tadi itu sebenarnya kalau SNI cenderung ke arah produk, sudah ada produknya. Tapi kalau untuk bahan baku, biasanya BPOM mengacu ke INCI, yaitu International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Itu yang diacu BPOM. Jadi ada peraturan yang di situ lengkap sekali, apa aja yang boleh dijadikan bahan baku kosmetik. Itu yang diacu BPOM sih. Gimana, Kak Christine? Semoga menjawab ya, atau Bu Christine ingin menanggapi? Atau ada yang ingin ditanyakan? Kakak. Biasanya BPOM sih, Kak Elmer, BPOM udah mengacu ke INCI itu. Oh, ya saya udah dari BPOM-nya. Iya. Jadi misalkan rumput laut itu di BPOM mengacu ke INCI itu namanya nanti dicek speknya itu ada di situ biasanya di INCI namanya algae extract itu. Terus untuk banyak sekali di situ. Ratusan bahan ya, bahan baku kosmetik. Jadi bisa dicek di sana, INCI name ya, ini ya. Mungkin NCI. Boleh diketik mungkin, ya. Iya. Yeah. INCI. Iya. Di situ coba cek di situ. Oke. Jadi kalau yang ingin mengecek tuh ada Bu Tuti mengetiknya di kolom chat, bisa diperiksa atau dicek di ini ada website-nya ya, Bu ya? INCI ada. Ini. Coba aja keyword-nya ini aja. INCI. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita tutup sesi tanya jawab ya. Bu Tuti mungkin bisa pilih satu penanya terbaik, Bu. Wah. Siapa ya? Sebentar ya. Saya lihat dulu chat-nya. Siap. Chat-nya. Sambil menunggu Bu Tuti memilih. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sudah bergabung bersama kami. Event galeri ini kita adakan tiap bulannya, memang tiap Selasa terakhir tiap bulan. Dan untuk bulan depan kita akan membahas tentang mangrove. Mangrove salah satunya ada juga yang di Karawang. Nah, kita akan mencoba menggali lebih jauh, mempelajari lebih jauh tentang mangrove yang ada di Indonesia. Salah satunya yang ada di Karawang nanti. Itu di Selasa terakhir bulan depan, kira-kira berarti tanggal 26 Oktober. Untuk informasi lebih lanjutnya nanti bisa diikuti di Instagram kami di mhg.kkp. Saya coba tulis juga di kolom chat ya. @mhg.kkp. Mama Hotel Gama dot kilo kilo papa. Nanti kita akan share informasi-informasi terbaru tentang galeri dan juga hal-hal lain, terutama tentang learning session ini. Wah, Bu Tuti udah mengetik nih. Pemenangnya adalah kira-kira siapa, Bu Tuti? Kita ada mungkin bingkisan kecil yang bisa kita share nanti. Kak Dwi ya, untuk Kak Dwi Imam Prayitno ya sebagai penanya terbaik. Ya, terima kasih Kak Dwi tadi pertanyaannya. Nanti Kak Dwi untuk mendapatkan hadiahnya boleh di chat ke di DM ke Instagram kami yang tadi mhg.kkp, nanti disapa adminnya.
sambil ditanyakan sambil ditanyakan sambil disampaikan biodata dan juga nomor yang bisa dihubungi. Jangan lupa di follow ya di mhg.kkp @mamahotelgama.kilokilopapa. Nah, sebelum kita tutup dan sebelum foto bersama, mungkin Bu Tuti ada pesan terakhir yang ingin disampaikan terkait dengan kosmetik. Pesan terakhir. Ini bukan pesan terakhir ya. Bukan pesan terakhir di Zoom ini. Ya, jadi sebagai konsumen kosmetik kita harus smart-smartlah jadi sebagai konsumen lah ya. Kita harus pertama harus dalam memilih kosmetik lihat paling tidak lihat bahan bakunya. Bahan bakunya itu kalau misalkan banyak sekali bahan sintetisnya ya boleh-boleh aja sih, nggak ada larangan, cuman kan setidaknya ada kandungan bahan alamnya, bahan alaminya. Itu terus yang kedua, bijak dalam menggunakan kosmetik yang mengandung biji plastik. Itu cobalah kita beralih ke bahan-bahan yang alam lainnya, misalkan menggunakan garam atau selain garam, misalkan untuk dari darat, misalkan apa kopi atau apa, itu lebih baik ya dari bahan alami, daripada kita menggunakan bahan sintetis yang apa merusak lingkungan. Iya, itu alangkah kita menyumbang pencemaran jadinya ya. Iya, kasihan laut kita nanti ya. Iya. Iya, itu aja sih Kak Elmer. Oke, terima kasih nih Bu Tuti. Jadi yang penting dilihat ya, kalau pada saat membeli produk kosmetik dilihat apa ingredients-nya. Jadi jangan sampai tulisannya kecil-kecil itu. Di foto terus di zoom-zoom, oh apa aja nih di situ. Ya, penting tuh. Ya. Jangan cuma karena harga, jangan cuma karena ada artis terkenal yang mempopulerkan terus langsung kita beli. Jadi, tapi diperhatikan juga karena selain berbahaya untuk diri sendiri, ternyata bisa berbahaya juga untuk lingkungan kita. Iya, iya. Oke, Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik, sahabat galeri semua boleh membuka kameranya. Kita akan foto sejenak dengan Ibu narasumber. Biasanya kalau seminar kan maju ke depan ya. Jadi karena ini kita versi webinar, jadi kita membuka kameranya masing-masing. Boleh Bapak Ibu sekalian. Supaya nggak ada lagi yang ada angkanya WD atau ini. Bisa kelihatan mukanya semuanya nih. Oke, ya mungkin seperti ini. Apakah panitia sudah siap untuk men-screenshot? Oke, boleh siap 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu semua, terutama terima kasih kepada Bu Tuti nih untuk yang sudah membagikan materi kali ini, sudah menyiapkan materinya dan menyampaikan juga ke kami pentingnya kosmetik dan juga pentingnya kosmetik dari bahan-bahan alam juga nih. Dan tadi juga ada pesan-pesannya juga, semoga kita bisa menjalankannya. Sampai ketemu di sesi learning session Marine Heritage Gallery berikutnya, berarti tanggal 26 Oktober 2021. Kita akan mengangkat tema tentang mangrove. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di bulan depan. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa Kak Elmer.